Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Mr. Eric dari sabunamoria.com. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit saja tentang peluang bisnis dan keuntungan yang kita dapatkan menjadi reseller dari Sabunamoria. Pertama, simpel saja, keuntungannya adalah ketika Anda menjadi reseller, kemudian Anda sudah menggunakan produknya dan ternyata bagus. Kemudian Anda bertemu dengan Badu, ya. Kemudian Badu tertarik. Lalu Anda sebagai reseller berhak untuk mengajak Badu menjadi reseller, ya. Nah, kemudian ternyata Badu langsung menjadi reseller dan melakukan pembelian satu box sabun, ya. Artinya Badu melakukan pembelanjaan satu box 330 seperti saya jelaskan sebelumnya ditambah 100.000 biaya pendaftaran reseller. Nah, dari pembelian satu box tersebut, maka Anda akan berhak mendapatkan 30.000. Bayangkan saja kalau Badu ternyata bagus, peluang pasarnya bagus dan dia bisa menjual 10 box dalam satu hari, berarti Anda akan mendapatkan bonus sebesar 10 box dikali dengan Rp30.000 sama Rp300.000. Kalau sekalian bisa punya penghasilan Rp300.000 per hari jika itu melakukan beli 10. Nah, yang kedua, tidak semua memang orang akan tertarik menjadi reseller. Tapi Bapak Ibu sekalian, mereka juga akan menjadi yang disebut dengan konsumen, hanya ingin pengguna saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika Anda menjual langsung kepada konsumen, maka yang harus Anda jual dengan harga Rp380.000. Nah, artinya dari selisih harga penjualan dengan modal 330, Anda beruntung Rp50.000 per box. Jika saja Anda bisa menjual 10 box per hari, maka Anda punya bonus Rp500.000. Simpel saja. Kalau sekalian, jika Anda serius, Anda fokus, saya yakin Anda bisa melakukannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk perhitungan bonus-bonus lainnya, Bapak Ibu sekalian boleh hitung langsung di website perusahaan, lihat di compensation plan. Kemudian di sini sudah dijelaskan bagaimana cara perhitungan bonus-bonus seperti get power 1, kemudian ada get power 2, kemudian get power 3, get power 4 sampai dengan get power 5. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian sangat detail sekali dijelaskan bagaimana cara perhitungan bonus yang bisa didapatkan oleh para reseller. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan kami juga tetap menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana caranya agar Anda bisa sukses dengan bisnis ini. Salam sukses.